Rokocap Channel. Malam ini kita mau pembuktian di bawah kolong jembatan ini. Pokoknya di sini ada hal-hal yang gaib lah. Karena kalau tengah malam ada yang ganggu di jalan ini. So, kita review jembatannya. Teman-teman. Kayaknya sepertinya akar ini teman-teman. Ayo kita review teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Ini jembatannya ini. Ini jembatannya cuman setapak ini teman-teman. Ini sudah nyampe tengah ini lebih. Baunya lebih apa? Baunya menyengat sekali nih teman-teman. Di sini baunya kayak bau apa gitu teman-teman. Kayak bau wangi gitu ya teman-teman. Tuh di bawahnya kali ini teman-teman. Ini jembatan cuman setapak teman-teman. Ayo kita lebih lanjut. Sampai ujung ya teman-teman ya. Tuh teman-teman lihat di sini pagernya udah nggak ada nih. Di bawah kali tuh teman-teman. Ayo lanjut lagi sampai ujung. Aduh, di sini lebih merinding lagi teman-teman. Ini jalannya sudah rusak, udah bolong. Mengerikan teman-teman. Ini kalau malam nambah auranya, nambah panas di sini teman-teman. Lihat teman-teman, ini di atas set jembatan nih, di atas jembatan nih Kang, atas yang nggak kelihatan ya Kang, ada suara kericik-kericik nih Kang. Aduh, ini bulu kuduk saya udah merinding banget ini teman-teman. Aduh, mana teman-teman? Sana aja ke depan. Kita ke depan lagi teman-teman. Aduh, mengerikan nih, jalan pelan-pelan teman-teman. Jalan setapak teman-teman. Terus lanjut ke depan teman-teman. Nah, di sini udah mau penghujung teman-teman jembatannya. Di sini auranya lebih panas lagi teman-teman, terasa teman-teman. Ini bulu kuduk saya sampai berdiri semua ini teman-teman. Sampai rambut-rambut saya ini berdiri semua ini teman-teman. Ayo kita balik lagi ke sana teman-teman. Saya udah nggak kuat ini, aromanya bau. Pengen muntah saya. Baunya menyengat sekali teman-teman, nggak kuat ini, kayak bau bangkai di sini teman-teman. Ya udah teman-teman, gitu aja ya. Terima kasih, salam Borokocot Channel.